Drogba senang melihat Chelsea juara dunia. Legenda Chelsea, Didier Drogba, berada di Abu Dhabi untuk melihat Chelsea mengangkat trofi Piala Dunia antar klub FIFA dan bangga melihat The Blues mendapatkan satu-satunya trofi yang tidak pernah ia dapatkan sebagai pemain. Tentu saja, Drogba memainkan peran besar dalam kemenangan kami di Liga Champions 2012, mencetak gol penyeimbang melawan Bayern Munchen di final sebelum mengkonversi penalti penentu dalam adu penalti. Tetapi, kemudian pergi di akhir periode pertamanya di London Barat, yang berarti dia bukan bagian dari skuad yang melakukan perjalanan ke Piala Dunia antar klub tahun itu di Jepang, kalah dari Kurisian di final. Namun, dia berada di tribun penonton sebagai pendukung di Stadion Muhammad bin Zayed saat kami akhirnya merebut satu-satunya trofi yang masih absen dari kabinet Stamford Bridge dengan mengalahkan tim Brasil lainnya, Palmeiras 2-1 di babak perpanjangan waktu. Didier Drogba tersenyum setelah melihat mantan klubnya menuntaskan pekerjaan yang tertunda di tahun 2022 dan menjelaskan bahwa penting baginya untuk berada di sana. Bahkan sebagai seorang penggemar, setelah melewatkan penampilan kami sebelumnya di kompetisi tersebut, itu sangat berarti karena trofi ini setelah 2012 kami tidak memenangkannya, katanya. Saya tidak ada di sana saat 2021 itu. Kami kalah. Jadi itu sebabnya saya datang untuk mendukung tim dan saya harap itu berjalan dengan sukses. Senang melihat mereka mengangkat trofi yang kami belum selesai dan saya memberitahu bos bahwa itu satu-satunya yang belum didapatkan. Jadi saya sangat senang. Saya senang dan memberi selamat kepada para pemain atas penampilannya di lapangan. Drogba juga senang atas apa yang dikatakan mengenai kemenangan Chelsea yang menggarisbawahi status kami sebagai salah satu klub besar dunia. Saat tim kami bergabung dengan kelompok tim elit yang mampu menyebut diri mereka sebagai juara dunia dan ini merupakan hal yang jauh lebih jarang terjadi di sepak bola daripada banyak klub olahraga lainnya. Kemenangan Liga Champions dan sekarang menjadi juara dunia, itu jelas sangat berarti. Saya hanya melihat tim bola basket mengatakan bahwa mereka adalah juara dunia. Hari ini, klub ini adalah juara dunia dan ini adalah pencapaian besar. Namun, terlepas dari kegembiraannya pasca laga, pria Pantai Gading itu mengakui bahwa dia merasa sulit untuk menikmati sepak bola sebagai pendukung di tribun, melewati emosi tanpa bisa mempengaruhi permainan di lapangan sejak pensiun. Laga ini menegangkan, Drogba mengakui, sulit, saya biasa bergerak, saya biasa menyundul bola, jadi itu sulit, jadi saya lebih suka berada di lapangan. Tidak ada bonus pembayaran untuk pemain atas kemenangan piala antar klub. Menurut Daily Mail, Chelsea tidak perlu membayar bonus apapun kepada pemain mereka untuk membantu klub memenangkan Piala Dunia antar klub FIFA dan Piala Super UEFA musim ini. Kampanye dimulai dengan catatan bagus untuk pasukan Thomas Tuchel memenangkan Piala Super melalui adu penalti melawan pemenang Liga Eropa musim lalu, Villarreal. Mereka menambahkan trofi lain ke kabinet bulan ini dalam bentuk Piala Dunia Klub setelah mengalahkan juara Copa Libertadores Palmeiras di perpanjangan waktu berkat penalti Kai Havertz yang terlambat. Meskipun mendapatkan hadiah uang lebih dari 7 juta pounds dari memenangkan kedua kompetisi, The Blues akan menghindari membagikan bonus ini kepada para pemain karena bintang mereka tidak menegosiasikan imbalan finansial tambahan dengan pejabat klub di awal musim. Pemain Chelsea tidak akan menerima bonus apapun karena memenangkan Piala Dunia antar klub. Chelsea masih dalam perburuan untuk menambah lebih banyak trofi sebelum akhir musim. Dengan Piala FA, Liga Champions dan Piala Carabao, semuanya akan diambil. Sisi Stamford Bridge akan memainkan final Piala Carabao melawan Liverpool akhir bulan ini. Umumnya, klub menetapkan jadwal bonus dengan regu mereka di depan setiap musim. Ini dilihat sebagai cara untuk memberi insentif kepada para pemain agar tampil baik di turnamen dan liga. Di Chelsea, bintang mereka berhak atas bonus jika mereka menangkan Liga Premier, Liga Champions, Piala FA, dan Piala Liga. Namun, karena para pemain Chelsea tidak menyetujui kesepakatan bonus untuk memenangkan Piala Dunia antar klub atau Piala Super musim ini, mereka akan kehilangan pembayaran tambahan ini. Klub telah mengumpulkan hadiah uang 3,6 juta pound untuk kemenangan Piala Dunia antar klub FIFA dan 3,7 juta pounds untuk memenangkan Piala Super UEFA. Chelsea diberikan 3,7 juta pounds untuk memenangkan Piala Super UEFA awal musim ini.
Berita tentang kehilangan rezeki nomplok finansial besar diharapkan tidak akan menghalangi pemain untuk memberikan segalanya untuk klub di masa depan. Hadiah uangnya sama sekali tidak kecil, tetapi jumlah yang dibagi di antara semua pemain tim utama kami pasti akan membuatnya kurang memuaskan. Meski tidak mendapatkan bayaran tambahan untuk kesuksesan mereka di Piala Dunia Antar Klub atau Piala Super, para pemain tidak menunjukkan indikasi kinerja buruk di turnamen ini. Klub telah mendedikasikan bintang profesional di jajaran mereka dan memenangkan trofi adalah bagian dari DNA mereka. Rasa lapar untuk memenangkan trofi tampaknya ditanamkan pada para pemain oleh Tase. Dengan mentalitas pemenang Jerman dan taktik elit membantu bintang-bintang Chelsea mencapai potensi mereka. Sejak manajer datang pada musim lalu, klub telah meraih kemenangan beruntun, memenangkan Liga Champions, Piala Super, dan Piala Dunia Antar Klub. Masih ada lebih banyak yang harus dimenangkan musim ini, dan manajer akan berharap para pemainnya terus memberikan segalanya untuk trofi lainnya. Mungkin ada tekanan tambahan dari Liga Champions musim ini sebagai juara bertahan Eropa, tetapi kami dapat mengandalkan para pemain dan staf kami untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka untuk mempertahankan gelar. Cesar Azpilicueta hanya keberuntungan saja. Cesar Azpilicueta disindir atas prestasi mentoringnya bersama Chelsea. Kesuksesan bek Spanyol itu dianggap keberuntungan semata dan bukan karena kemampuannya. Azpilicueta berhasil mengantarkan Chelsea juara Piala Dunia Antar Klub 2021 Minggu 13 Februari 2022. The Blues keluar sebagai kampion dengan mengalahkan wakil Brazil Palmeiras 2-1. Gelar tersebut membawa Azpilicueta masuk dalam buku sejarah Chelsea. Pemain 32 tahun itu menjadi penggawa Chelsea, menjadi penggawa The Blues pertama yang berhasil menjabat seluruh titel bergengsi level klub. Ya, Cesar Azpilicueta sudah mempersembahkan piala di 7 kompetisi berbeda ke lemari Stamford Bridge. Premier League 2 kali, Piala FA, Piala Liga Inggris, Liga Champions, Liga Eropa 2 kali, Piala Super Eropa, serta Piala Dunia Antar Klub. Azpilicueta didatangkan Chelsea dari Marseille pada 2012 dengan biaya 7 juta pounds. Pemain jebolan Osasuna itu sudah menorehkan 459 penampilan dengan torehan 15 gol dan 56 assist. Segala prestasi mentoring di atas rupanya tidak membuat Azpilicueta lepas dari kritik. Salah satu suara miring untuknya datang dari ex-manager Leeds United dan Crystal Palace, Neil Warnock. Pria 73 tahun itu menilai Azpilicueta bukan pemain yang luar biasa. Dalam pandangannya, Azpilicueta bisa sukses karena dia beruntung bermain untuk Chelsea. Saya rasa Azpilicueta adalah pemain yang sangat beruntung berada di klub seperti Chelsea. Saya tidak berpikir dia adalah pick yang hebat, kata Warnock kepada TalkSport.